Astaga. Gambarnya ya ampun. Oke guys. Kembali lagi kita akan mencoba untuk berburu Alpha Dosaguma. Dan gue ini baru aja kembali ke lobby dan ternyata itu seperti game MMO guys. Kita kalau di desa atau di kota itu ketemu bisa ketemu dengan player lain guys. Wow, ini keren sih. Ini termasuk fitur yang keren sih menurutku. Jadi kayak main Monster Hunter online apa sih namanya gue lupa. Oke, kita akan coba ngelawan Alpha Dosaguma dengan grafik apa adanya ya guys ya. Keren sih ya, termasuk keren juga, keren ya. Di lobby bisa ketemu dengan orang lain karena biasanya kita harus join lobbynya orang atau apapun itu, karena biasanya aku kalau di Monster Hunter World itu main sendirian ya, kecuali kita join bersama dengan teman atau kita respon SOS. Oke, kita akan coba lawan Dosaguma guys. Sumpah nih grafiknya, aduh. Ini kepalanya yang mana, cok? Ini. Aduh. Serem banget sumpah. Ini banyak gerakan yang beda sih dari Monster Hunter World atau Monster Hunter Rise ya. Gerakan terutama dual blade ya, kalau yang lain gue belum nyoba equipmentnya. My God. Open kumpat mana kumpat. Oke, terus. Ini aku baru tahu sih ada large dumpot. Biasanya cuma dumpot gitu doang. Ini kalau yang large dumpot gue baru tahu sih guys. Mana sih? Oh ini. Ini kan bener ini ya guys. Oh.
Eish. Ini gambarnya jelek banget tapi seru banget guys. Gue gak bisa bayangin kalau gambarnya bagus gitu. Guys, tukar. Tukar sama apa? Oh. Itunya keren banget nih yang naik secret ini. Bisa ngenteng di chair. Ah, bisa guys. Oh. Let's go. Let's go. Keren banget. Hit. Let's go. Astaga. Gambarnya ya ampun. God. Let's go. Sacred. Wah, diikutin sayangku. Astaga. Wah, dia manggil anak buahnya tuh kelihatannya tuh. Oh,
Cacel tuh badannya guys. Aduh, ya ampun. Aduh, siap. Kenapa batu lu? Wow. Mana lagi kau? Aduh, ya. Pergi lagi guys. Oke, kita ikutin ya. Ya, gue gak punya bom ya. Oh ini. Oke, kita lemparin bomnya ya. Oke, 1, 2, let's go. Stop. Aduh. Ini nggak mati-mati sih. Sumpah nih alot banget sih. Udah sengkleh loh. Oke. Ini pasti mati nih. Woohoo!
Aduh. Tegang banget gue, padahal gambarnya jelek banget loh guys. Gimana kok gambarnya bagus gitu loh ya. Ntar lah, kalau kita ada rezeki beli VGA ya guys. Wow, keren. Banyak gerakan-gerakan combo-combo yang jujur aja gue sebagai pengguna dual blade kurang begitu familiar ya. Kelihatannya ini memang, apakah gue yang nggak tahu ataukah memang ini fitur baru dari Wild ya? Gue sempat main Rise, tapi yang Sunbreak belum main sih. Cuman, gue lupa ya. Apakah ada keren-keren? Sebenarnya nggak ada sih, karena buat ini lebih ke perkembangan dari Monster Hunter World yang ditambah dengan fiturnya Rise. Jadi, tentu ini ya, fitur baru ya. Tapi keren sih. Untuk gerakan-gerakannya lebih smooth dan beberapa baru ya. Gue penasaran untuk mendalami dual blade lebih lagi daripada sekarang. Dosa aku makan, berburu dosa aku mas sudah berhasil. Sepertinya ada satu monster lagi dari kita ketemu, yaitu naga petir ya. Naga petir sih. Ntar coba kita ajak temen gue aja. Gue ada satu hunter partner gue yang bisa gue ajak. Okay, guys. See you.